Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi rajab yawman wa laylatan man shoma dzalikal yauma aqama tilkal lailah kana lahu minal akhiri minal ajri kana lahu minal ajri kaman shoma mi'ata sanah wa qama layaliha wa hiya bi thalathati. Yabqina min rajab. Teman-teman sekalian, ada sebuah keterangan dalam kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Ajailani radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya di bulan Rajab itu ada satu hari satu malam, dan barang siapa berpuasa pada hari tersebut serta melakukan qiyamul lail pada malam tersebut, maka baginya akan mendapat pahala berpuasa selama 100 tahun dan pahala qiyamul lail pada malam harinya. Jadi setara orang yang berpuasa dan qiyamul lail pada hari tersebut, pada tanggal tersebut, maka setara dengan puasa 100 tahun dan juga setara dengan qiyamul lailnya setara dengan qiyamul lail selama 100 tahun. Hari dan malam tersebut tidak lain adalah hari di mana satu bulan yang masih tersisa. Ini salah satin yabqina min rajab. Satu bulan yang adalah hari di mana satu bulan yang masih tersisa tiga hari min rajab dari bulan Rajab, artinya tanggal 27 Rajab. Hari tersebut adalah hari di mana satu bulan masih tersisa tiga hari. Satu bulan Hijriah pada umumnya sampai tanggal 30 pada umumnya, meskipun ada yang 29. Nah, tersisa 3 hari berarti tanggal 27. Itulah teman-temanku salah satu keistimewaan, salah satu keutamaan puasa satu hari penuh di tanggal 27 Rajab dan qiyamul lail pada malam harinya, maka pahalanya akan setara dengan 100 tahun puasa dan 100 tahun qiyamul lail. Mudah-mudahan kita, kalau enggak bisa melaksanakan tahun ini, tahun depan kita bisa melaksanakannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.